Halo, selamat pagi, selamat datang di Mototrek ID. Kali ini kebetulan kita lagi berada di Banjaranyar ya. Nah, ini tepatnya dan ini suasana di depan sirkuit. Nah, hari Sabtu Giri Mukti Gestrek Championship ya itu ya. Season 6 2024 Sabtu Minggu tanggal 20-21 April 2024 Sirkuit Panganoan Karya Mukti Cikupa Banjaranyar Banjarsari Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Nah, ini berikut kelas-kelas yang akan dilombakan. Ya. Ini itu yang punya APRT tuh di sana. Lagi ada. Nah, ini yang kelas yang akan dilombakan ya, dan insya Allah dihadiri juga oleh M. Atar tuh ya, udah dipang-pang ya, mudah-mudahan M. Atarnya tidak ada halangan karena kan schedule balap M. Atar juga memang cukup sibuk, saya lihat di medsos ya, mudah-mudahan bisa hadir di sini dan penonton juga bisa menyaksikan aksinya dan para pembalap lain senior Jabar, mudah-mudahan juga pada lancar semua. Nah, ini sikon sirkuit bro, mudah-mudahan semua persiapan yang dipersiapkan masyarakat di sini, ada yang mau jualan ya. Sirkuitnya. Nah, ini si sikon sekarang ya, hari Jumat. Jadi itu di sana pedok, panitia Fighting John, terus di sana Star, biasanya pedok di sana tuh. Sama pedagang. Dan ini Star R1. R2-nya di sana. Di sana ada berapa R ya? 1 2 3. Naik ke atas. Itu semua persiapan yang disiapkan oleh para pemuda di sini, dan kita lah naik. Ini R terakhir, tuh ya. Ini R terakhir dari finish. Di sini itu yang di atas juga banyak perman, ada nggak ada table top. Hanya ada satu jampingan di atas itu, jadi 1 2 3 turun, ntar turun lagi ke sini, terakhir di sini. Oh, ini lagi diberesin tuh berman. Ini sirkuit cukup legend juga, cukup lama, dan mungkin kalau untuk yang baru tahu, ini view-nya ya. Kebanyakan sih pasti sudah tahu ya, karena event di sini juga bukan sekali dua kali. Jadi ke atas turun itu ya. Nah, di sini finish yang paling berbahaya di sana tuh. Nah, di berman yang itu tinggi tapi nusuk banget bro. Jadi kalau memang fisiknya nggak kuat, kadang ada yang langsung mentok jatuh. Nah, di sini juga lumayan kalau misalnya nggak kontrol. Nah, suka agak fatal juga. Jadi bukan masalah sirkuitnya yang tidak strategis, tapi kebanyakan kondisi fisiknya yang para joki yang sudah mulai lelah, akhirnya di finish itu juga jarang ada, kadang ada yang kurang kontrol gitu ya. Ini cukup luas karena ini lapang bola starnya ya, keren ya. Jadi jangan lupa yang buat yang dekat-dekat dipersiapkan untuk nonton hiburan masyarakat daerah balapan gestrek yang akan dilaksanakan di sirkuit Panganoan. Begitu review singkat dari kita. Ini tempat masuk motor saat finish.
sana pedok. Dan sini pedok nih biasanya nih. Ini baru ada 1, 2, 3. Oke. Itulah informasi singkat dari kita. Kebetulan saya lagi lewat ke sini. Ingin lihat situasi hari Jumat untuk persiapan besok. Oke, dipersiapkan motor kalian juga, fisik dan mental kalian. Insya Allah besok akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. Siapkan motormu, siapkan mentalmu, anjay. Dan untuk yang paling dekat daerah Tasik, bisa nonton kesini ya, Tasik, Ciamis. Nggak perlu berlama-lama datang ke sini. Untuk yang jauh mungkin harus dipersiapkan juga dari sekarang keberangkatan, mau itu penonton ataupun tim balap. Lumayan Bor, jauh ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita. Pantengin terus, oke? Assalamualaikum.